that you find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show. Teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ini sekarang saya mau lihat topi pizza nih, kurang berapa? Aduh, kurang banyak nih teman-teman. Belum ada setengahnya lagi. Apa deh, ini saya lagi bersama Gosip Giril ya. Bukan Gosip Girl, tapi Gosip Giril. Oke deh, aku akan nyicil-nyicil ya teman-teman. Nyicil apa itu? Nyicil nganterin pizza nih teman-teman, supaya bisa cepet ya aku dapetin topi pizzanya. Kan malu ya nanti kalau mabar sama pizza kayak gimana nih, belum punya topi pizza lagi. Oke deh, aku sambil bawa Piko ya, supaya Piko cepet besar nih. Oke. Oh, kamu pengen mandi ya Piko? Oke deh, mandinya di pet shop aja ya Piko. Kok kamu diam aja Piko? Mandi di sini ya. Kok diam aja sih Piko? Kenapa? Piko, kamu nggak mau mandi di sini? Kok diam aja sih? Itu Gosip Giril juga masih ngikutin aku ya. Hai Gosip Giril. Oke deh, ini karena Piko nggak mau mandi di pet shop, jadi ku terpaksa pulang nih teman-teman. Dan sebelum pulang aku mau lihat deh petku kurang apa ya teman-teman. Dan ku lihat dulu. Oke, ku lihat dulu. Ini masih kecil-kecil ya teman-teman petku, tapi udah lengkap nih. Tapi masih kecil. Itu yang belum lengkap itu yang edisi spesial ya teman-teman. Seperti Halloween itu aku belum main. Edisi Natal juga aku belum fokus. Jadi yang lainnya sih udah lengkap, cuma masih belum besar nih teman-teman. Jadi aku mau besarin yang masih bayi-bayi nih. Oke deh, ku akan besarin si Poki dulu deh. Si Piko. Salah, maaf ya Piko, salah ngomong. Oke deh, dadah Gosip Giril. Oke, ku mau beli telur dulu deh. Telur dulu yang 2000 aja deh, karena udah lengkap. Dan nanti kalau udah full, ku akan jual yang sama. Oke Piko, ku beli dulu ya, nanti baru anterin kamu pulang. Kamu mandi di rumah ya Piko. Itu gara-gara kamu ku bikinin kandang baru ya, jadi pengen di rumah. Kamu tahu aja Putri. Oh ternyata gitu ya. Oke deh, yuk pulang dulu yuk. Yang penting kamu mandi dulu. Bau banget dari tadi nganterin pizza ya. Oke deh, ku sudah sampai ke rumah nih teman-teman. Dan langsung ku mandiin Piko dulu. Dan ini juga untuk pemula, ini caranya buat membesarkan pet. Itu jika ada simbol di atas, simbol shower itu berarti petnya pengen mandi. Simbol sendok garpu berarti pengen makan. Terus simbol yang satunya lagi simbol tidur ya, berarti pengen tidur. Dan nanti kalau pengen dielus-elus ya dielus-elus. Kalau pengen digendong ya harus digendong. Nanti petmu akan cepet besar ya teman-teman. Oke, ini saya sudah di arket lagi nih teman-teman. Dan saya mau nganterin pizza lagi nih, supaya Piko juga cepet besar ya Piko. Ya Putri. Oke, saya sudah di atas stand pizza dan mau antar pizza dulu deh. Ayo Piko, lari-lari yang cepet, supaya cepet selesai nih antar pizzanya.
Ini pembeli yang terakhir. Itu dia. Nah, ini dia cewek cantik nih. Oke, kumpulkan koin. Dan masih banyak lagi antar pizzanya. Oke, ini. Nah, contoh ini si Biko minta dielus-elus ya, teman-teman. Nah, nanti levelnya naik gitu caranya. Oke, wow, si Biko sudah mau up nih levelnya. Oke, ku up dulu ya, teman-teman. Yes, si Biko udah mau besar, udah enggak bayi lagi nih. Oke, wow. Biko udah besar. Ku akan lanjut ya, teman-teman, ke stand pizza dulu. Dan saya mau coba bug apa itu. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang bug pengantar pizza ya, teman-teman. Bug pengantar pizza apa itu, nanti kita praktekkan. Dan sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe dan like ya, teman-teman. Dan jangan lupa follow PKXTku Putri 000. Oke, ku antar pizza dulu, nanti bagnya setelah ini ya, teman-teman. Oh iya, ini sebentar lagi, semoga saya bisa cepat 10.000 subscriber ya, teman-teman. Nantikan ada giveaway loh, teman-teman. Giveaway kode Google Play ya, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, makanya klik tombol loncengnya dong, supaya nanti kalau ada video dariku langsung tahu deh dan gak ketinggalan. Oke, ku akan ke stand pizza lagi nih, teman-teman. Mau coba bug ya, sekarang nih coba bugnya. Dan bugnya itu, saya mau elus-elus si Biko dulu sambil ambil tas pizzanya ya, teman-teman. Oke, ini berhasil ya, teman-teman. Dan ku akan buka baju nih, buka di lemari baju ya. Mau pakai yang mana ya? Ku coba edit, ganti baju yang ini dan ku kembalikan lagi, karena aku pengen pakai salamander, tetap pakai salamander. Dan berubah deh, kita bisa anterin pizza tanpa baju. Tanpa baju delivery pizza. Oke, teman-teman, siapa nih yang sudah coba nih? Aku baru coba nih, akhirnya berhasil juga ya, teman-teman. Oke, kita langsung antar. Coba kita buktikan bisa tetap antar pizzanya enggak nih. Oke, Kak Gosip Giril masih ikut ya, teman-teman. Oke, ayo Kak, ikuti aku antar pizza dulu yuk. Oke, untuk yang pembeli pertama ya, teman-teman, kita lihat saja keluar nggak pizzanya. Oke, dikasih dong, kok nggak dikasih. Oke, berhasil nggak? Ini masih ditunggu. Putri, tuh sudah ditunggu, Putri. Putri. Oke, sudah ku kasih ya, teman-teman. Dan untuk pembeli yang kedua, kirain yang itu. Oke, ternyata di atas bukit, teman-teman. Aduh, bikin capek aja ya. Ku kasih, tuh kan keluar box pizzanya ya, teman-teman. Pembeli yang ketiga, dan ini dia yang terakhir. Oke, yeay, akhirnya selesai juga nih, teman-teman. Dan sekarang aku mau ke VIP shop deh, pengen shopping nih. Shopping apa ya? Oke, ku lihat-lihat dulu ya, teman-teman. Ada Kak Admin. Oke, ini ada Kak Laika. Oke, ku lihat-lihat dulu aja. Aku masih ada 139 gem. Aku pengen kacamata nih, teman-teman. Mau kacamata ini atau yang pink ya, teman-teman? Kalau untuk paket salamander kayaknya bagusan yang ini deh. Iya,
aku pengen yang ini dulu aja deh. Oke, oke, aku mau beli kacamata. Wow, keren kan teman-teman? Besok dipakai buat mabar. Ah, pakai kostum ini lagi ya teman-teman. Kacamataku baru nih. Supaya bisa dipakai. Oke deh, aku akan beli dulu ya teman-teman. Kacamata 60 gem. Oke, oke, aku langsung beli. Aku bayar dulu ya teman-teman. Oke, bayar 60 gem. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan follow PKXTku Putri 000. Dan jangan lupa follow juga Instagramku ya teman-teman, YT Putri Isti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.